Oke, udah selesai. Rasanya gimana, Bang? Sakit? Enggak sakit ya? Enggak sakit. Tapi itu habis semua tuh, enggak apa-apa. Hah? Habis semua. Habis semuanya ya. Gimana caranya pipis? Oh iya. Warga Kota Padang dan Sumatera Barat, siapa nih ayah bunda yang punya anak laki-laki tapi belum dihitan? Perkenalkan, Pusat Sunat Modern pertama di Padang, Pusat Sunat Modern Fauzana Medica. Layanan hitan dengan metode terlengkap dari bayi hingga dewasa, dengan hasil estetik, tanpa jahit, tanpa perban, dan tanpa alat menempel. Hari ini sunat, besoknya langsung bisa beraktivitas normal. Berada di Kota Padang dengan fasilitas yang lengkap dan canggih, layanan hitan ditangani langsung oleh dokter yang berpengalaman. Kami siap memberikan pelayanan yang nyaman, ramah, dan aman. Sebelum disunat, orang tua dan anak akan mendapatkan edukasi langsung dari dokter yang bertugas untuk memilih metode sunat yang sesuai dengan keinginan. Sunat berhadiah menarik untuk putra dan ayah bunda. Sudah banyak anak yang puas dengan layanan Pusat Sunat Modern Fauzana Medica. Ayo, sunat sekarang di klinik Fauzana Medica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Jul 69. Kali ini kita berada di channel YouTube, Bang Julnya 69. Oke, Bang Jul kali ini berada di Kota Padang, tepatnya lagi di klinik Fauzana Medica, Pusat Sunat Modern. Di sini Bang Jul membawa dua orang anak Bang Jul, Rifki dan Kenzo, untuk melakukan sunat di hari ini. Oke, di sini sunatnya modern, insyaallah mudah-mudahan 3 hari langsung sembuh. Oke, dan tak perlu pakai kain sarung lagi. Yuk, gimana nanti proses sunatnya kita saksikan di dalam. Oke, kita sekarang ini berada di jalannya Bandar Buat. Bang Jul tadi dari Bukit Tinggi dan sekarang sudah ada di lokasi. Yuk, kita cek ke dalam, kita lihat ke dalam. Dan ini anak-anak Bang Jul sudah standby di atas. Oke. Ini tempatnya asik ya. Oke, ini sunatnya beda seperti Bang Jul dulu. Kalau Bang Jul dulu sakitnya luar biasa, dan di sini banyak testimoni yang Bang Jul baca. Untuk sunat di sini, untuk rasa nyeri ataupun lama penyembuhannya pun cukup ini ya. Ini anak Bang Jul dua orang, satu dan dua. Nah, ini dia ya. Oke guys, dan ini dia mau sunat, dan ini lagi pengolesan salepnya nih. Oke, siap Bang? Siap? Siap ya? Oke, bismillah. Tandanya lelaki muslim harus dipotong titit. Dan ini adek Kenzo. Siap Jo? Mantap. Mantap. Menunggu dulu dokter yang lagi OTW ke sini. Mudah-mudahan proses sunatnya nanti berjalan lancar. Nah, dan ini sekaligus dokumentasi buat anak-anak Bang Jul nanti kalau sudah besar nanti, kalau tititnya dipotong di sini. Oke, Abang Kenzo pun udah datang. Nah, ini lengkap sudah keluarga Bang Jul. Siap dipotong, Jo? Oke. Okay. Nah, ini si Abang masih di sini nih. Masih menunggu dokter. Gimana perasaannya, Pak? Deg-degan, Pak? Iya, Pak. Oke, okay, tas lu, tas. Tas lu. Hei. Selamat ya. Ya Tuhan, mudahkan aku disunat ya Allah. Lancarkan pekerjaan dokter ya Allah, cepat sembuh ya Allah. Amin. Amin.
Nah, ada ini kalau untuk pertama sekali yang untuk dikerjakan sunatnya yaitu Abang Rifki. Dan ini peralatan yang dipergunakan. Oke. Dan mudah-mudahan lancar. Ini untuk modal hidup masa depan ini. Amin. Oke, ini sengaja nggak Bang Jul kasih lihat, takut nanti pihak YouTube baperan sama Bang Jul. Jadi kita ambil dari sini aja. Oke. Oke, mungkin di sini Bang Jul bisa menceritakan sekarang ini dokter sedang melakukan penyuntikan. Oke, sip. Oke, habis. Kalau lawan dia sakit ya, putna aja, sebentar aja. Kompres es. Udah, tinggal apa aja lagi? Tangannya mana satu lagi? Udah. Belum, ntar lagi dibersihkan. Itu lagi dibersihkan. Hah? Udah hampir selesai. Sekarang udah gak sakit lagi abis itu. Hampir selesai. Jangan goyang, nanti habis dia. Udah gak sakit ya? Gak sakit? Enggak. Oke. Dia masih puasa loh, Bu. Enggak puasa ya, soalnya mah. Ini kok mau puasa. Kalau puasa, puasanya mau minum-minum tadi ya, wih. Apa? Apa nyaman ya, puasa. Oke, sudah selesai pemotongannya. Namun mohon maaf, waktu eksekusi pemotongan leher titiknya nggak Bang Jul kasih tengok. Oke. Oke, udah selesai. Rasanya gimana, Bang? Sakit? Nggak sakit ya? Nggak sakit. Tapi itu habis semua tuh, nggak apa-apa. Hah? Habis semuanya ya. Oh iya. Okay. Untuk selanjutnya Kenzo. Oke, siap Jo ya. Mantap. Oke, mudah-mudahan dilancarkan juga seperti Abang Rifki tadi. Oke. Dokternya pun sudah bersiap-siap. Allahumma rahmatan jazil sunan ya Allah, lancarkan pekerjaan dokter ya Allah, cepat sembuh ya Allah, amin. Amin. Oke, mudah-mudahan lancar. Masih di tempat yang sama, namun kamar yang berbeda. Oke. Tangan adek nggak boleh ke bawah ya, tangannya di atas saja ya. Bentar ya, adik sayang.
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Oke, ini dokter lagi menyuntik ya. Astagfirullahaladzim. Oke, ini disuntik. Sabar, kita nanti beli kue. Berapa nanti? Roti yo. Sudah selesai. Udah selesai dah. Dah. Tengok HP. Oke, nah ini sedang melakukan pemotongan ya. Oke. Dan ibunya lagi melakukan pemotongan dan tidak dirasa oleh Kenzo. Namun ada bau-bau sate ya. Oke. Nah, ini alat untuk memotongnya. Udah aman. Sakit ya? Enggak ada rasa sekarang. Ada rasa sakit enggak? Enggak kan? Nah, padahal habis dipotong ya. Oke, alhamdulillah selesai sudah untuk kitannya ataupun sunat modernnya. Alhamdulillah, dan di sini pun sudah hadir abang dan kakaknya untuk melihat adik Kenzo yang lagi disunat. Dan mudah-mudahan besar nanti menjadi lelaki sukses dan menjadi pria soleh. Terima kasih banyak untuk Fauzana Medica yang ada di Kota Padang. Sukses selalu buat tim medisnya. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion.